apa yang disampaikan Pak Jokowi memang tidak salah secara undang-undang, tapi terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak pada salah satu paslon, saya rasa memang secara undang-undang itu diperbolehkan, dan presiden pun saya memberikan contoh apabila dia seorang incumbent dan juga dia mencalonkan diri kembali, artinya kan dia juga mengampanyekan dirinya sendiri. Artinya apa yang disampaikan Pak Jokowi memang tidak salah secara undang-undang, tapi tentunya ada semacam etika dan apa ya, anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya. Terima kasih. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.